survival Indonesia ya guys ya. Okay, di sini kita akan melanjutkan proyek mob farm kita ya. Mob farm kita. Karena proyek mob farm ini butuh waktu yang sangat lama dan belum selesai-selesai dari kemarin. Oleh sebab itu guys, kita bakal langsung aja selesai proyek mob farm ini. Saya ada beberapa desain, cuma kita akan tunggu dulu. Oke, kita buat tempat tidur. Ya, di sini saya main di versi 1.4.4 ya. Di sini karena banyak ada yang nanya, "Bang, main di versi berapa ini 1.4 ya?" Ya. Saya ada ember salmon di sini. Nah, di sini saya memang ini ada lagi ya, ember salmon. Oke, jadi kita bakal langsung aja, tapi sebelumnya kita bakal ambil kaca lagi ya. Kaca lagi di pantai terdekat kita. Itu. Kaca banyak banget guys, kita langsung bakar aja ya kaca. Habis tuh. Oke, terus kita langsung bagi. Guys, sepertinya saya akan skip ya sambil menunggu kaca ini selesai. Okay, guys. Okay, guys, di sini saya sudah bakar kaca-kaca ya di sini ya. Ini sudah banyak banget kaca. Kita ambil dulu kaca di semua. Okay. Kita ambil juga kaca di sini. Itu banyak kaca. Yuk, kita capcus langsung ke bawah lagi, guys. Lanjutkan proyek mob farm kita ya. Sekalian membutuhkan kaca-kaca yang ada di sana. Karena banyak banget betul. Karena nggak enak juga kita dilihat ya guys. Kita langsung aja. Nah kan nggak jelas kan apa yang coba kita. Kita hampir sampai dan biarkan saja ya, kita oke, semua sudah kita ganti jadi kaca jendela. Sebentar, belum. Oke, semua jadi kaca jendela. Dan oke, di sini masalah dari mob farm saya adalah guys, klasik banget, klasik banget, klasik banget. Yaitu pertama ya guys, ke sebelah sini ini hanya kan kita butuh 1, 2, 3, 4 blok ya. Dan sekarang di sini saya hanya memiliki cuma ruang space sedikit. Dan saya akan buka di sini. Ya, di sini saya hanya memiliki ruang space sedikit. Lalu kalau kita lihat di sini guys, di sini sudah dungeon ya. Jadi kita kalau nggak segera di sini, ini akan sulit sekali. Jadi kita pintu-pintu dulu di sini. Akan kita banyak tidak menyakitkan pekerja. Kita harus melakukan ini kan baru 1, 2, 3
tiga empat, kita butuh empat. Sedangkan kalau di sini oke lah, nggak apa-apa ya, fine. Jadi kita ada buah lagi, jadi kita harus nutup lagi 4 blok di sini. Kalau enggak, ya, ya susah di blok explorer. Oke, terjadi boom bang. Oke, so kita tutup di daerah sebelah sini. Oke, udah kita terangin. Terus sini, kok di sini warungnya aku cek ini. Oke. Sudah ada kita masuk over lagi. Satu, dua, tiga, empat dari box spawnernya. Kita sekarang akan menuju ke belakang. Satu, dua, tiga, empat. Empat, dua, dua, satu. Kita tutup, langsung kita bersih. Pertama urusan ini adalah kita bisa nah samping ini gua dia agak ribet ada apa ini ya udah kita benerin ya sebentar kita balik lagi akan harus begini tunggu gua harus saya bilang betul tampil dengan semua manusia terus ke sepuluh. Saya akan skip apa saya kasih perkembangan sedikit ya. Oke. Oke guys, di sini saya melakukan sudah beberapa di skip ya karena nanti kita sini belum ada bosan. Oke. Oke guys, di sini saya sudah bikin area sebelah sini ya. Bisa dilihat di sini sudah dihancurin semuanya, tinggal tinggalnya sebelah sini lah. Alasnya saya lagi menggali di bawahnya ini ya untuk ngasih airnya nanti ya untuk mengarahkan mobnya ke bawah. Jangan lupa sini juga boleh begitu. Oke, kita skip lagi guys ya. Ini kan cuma mau bersihin doang ya. Oke.
Oke okay guys, di sini saya sudah berhasil membuat ini ya. Berbagai macam lengkap sih, disitu sudah kayak versi sign ya. Kalian bisa lihat disitu ada sign. Nah, oke okay, sekarang kita tinggal bikin mob ini ya, mob penampungan mobnya. Ini saya bikin dua ya, ini gagal dikit ya. Kayaknya udah benar ini sih, serius. Aduh, lebih masalah. Ini saya akan bikin jalanan pohon itu ya, susah. Parkur mengatasi itu begitu kan loro naik. Saya bakal skip dulu ya guys ya. Oke. Okay. Oke okay guys, di sini saya sudah berhasil membuat ini ya dan ketemu teman-teman. Kita jadi bakal langsung aja. Sama kita akan taruh untuk di sini. Kita bisa nonton. Ya, kita taruh. Thank you.
Ah, saya benar-benar bahasa Indonesia. Ah, ini dia. Penampung. Penampung. Belum. Udah sih, nggak apa-apa juga sih guys, ini tuh di off kamera aja ya. Ini gampang itu, nanti coba ya. Karena ini tinggal ini kasih hopper ini doang, satu biji ya, terus itu selesai bapak kita. Oke guys, mungkin segini saja untuk episode kali ini ya. Jangan lupa untuk kalian like, comment, share, subscribe juga guys. Oke guys, bye.